Thầy đã hút. Hai, good morning. Saya adalah Kenny Chua daripada PKR P174 Binampang. Hari ini kita dikejutkan dengan pagi-pagi tadi kita dikejutkan dengan satu pengumuman bahawa harga naik balik. Harga minyak naik lagi. Okey. Saya nak sebelum saya teruskan, saya tidak berapa suka go on live actually, tapi oleh kerana semalam beberapa kawan telah memberi pandangan, jadi saya ingin juga kongsi secara live pandangan-pandangan pasal harga minyak ni. Harga minyak yang naik pada awal pagi tadi, saya ingin jelaskan kalau kami sebagai rakyat, ya, kita rasa telah dizalimi. Rakyat Sabah yang sebelumnya sudah menderita awal dibebani dengan kenaikan minyak sebelum ini dan bakal memberi impak kepada harga barang semasa. Saya ingin quote fakta ya. Harga minyak dunia sekarang berapa tu? 75.58 US dollar, right? Per barrel, that is Malaysia ringgit 253.44 cents. One barrel bersamaan dengan 159 liter. Am I correct? Adam, correct kan? Okay, Adam dengan saya bersama saya. Harga sebenar 159 liter equivalent 253.44. 1 liter mean 1 liter means $1.59. Harganya 30 sen subsidi. So 159 minus 20 sen RM 139. Kerajaan letak harga runcit untuk 1 liter RM 230. 230 minus 139 equivalent to 91 sen RM ah. So selama ini subsidi itu hanya bohongan semata-mata. Rupanya musapu keliling lah ni. Jadi memandangkan kita selalu kena bully begini dan ada satu pemimpin yang selalu mengurak-urakan lawan ini, nama dia cakap apa nama dia tu? Kepala bapa kau. Jadi saya menyuruh semua rakyat-rakyat ataupun rakan-rakan kita guna tagline ini. Kepala bapa kau lah naik harga minyak. Kau pikir kami ni orang senang? Kau mau pikir kami ni macam kamu, kaya raya? Kepada pemimpin-pemimpin BN, saya kasih kena balik. Kepala bapa kau, hui, kamu menyusahkan rakyat. Ha? Dalam 5 minggu berturut-turut, kan? Harga naik minyak. Padahal kita adalah negara pengeluar minyak. And yet, sebelah jiran kita, negara Brunei, harga dia murah. Kenapa begitu? Jadi ini tidak betul lah. Jadi kita kena betulkan kita punya anu ni. Rakyat susah, kita bukan senang. So saya minta kalau boleh kerajaan ni tolonglah, kan? Kalau tidak, tidak apa. PRU yang akan berada pada tahun depan, saya menyuruh semua rakyat khususnya Sabah dan juga di seluruh Malaysia dan juga di Pinampang, kita tukar ini BN. Tukar habis-habisan. Kalau setuju, tolong viralkan di Facebook, di FB. Satu tagline, kepala bapak kau BN. Okay? So itu saja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Kita jumpa lagi lain masa. Thank you. Bye-bye. Peace, yo.